Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar IT News. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat seputar IT News. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang sangat natural, luar biasa. Ketika memerankan sesuatu, Ayu Ting Ting selalu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, baik dari penampilan maupun gaya bicaranya. Inilah penampilan Ayu dan juga Hesti saat akan launching tayangan dari BTS. Inilah penampilan mereka berdua yang memang sangat natural dan juga luar biasa. Sukses untuk Ayu dan juga Hesti Purwadinata. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan sedikit mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang sedang syuting persiapan Lapor Pak. Terlihat sangat luar biasa cantik ya, seadanya namun tetap elegan. Inilah Ayu Ting Ting yang cantiknya luar biasa. Di sini Ayu Ting Ting sedang syuting persiapan kegiatan dari acara Lapor Pak bersama dengan Hesti dan juga Kiki Saputri. Inilah tayangan dan sedikit cuplikan untuk sahabat semua di rumah saat pengambilan gambar dan juga video shoot BTS dan juga Lapor Pak. Masih selanjutnya juga di sini Ayu Ting Ting dan juga Ayah Rojak akan tampil pagi hari ini pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Dilansir langsung dari Instagram Ayah dan Ayu Trans 7, Ayah Ojak pengen banget main ice skating bareng Ayu dan juga Bilqis. Katanya sih persiapan liburan ke Eropa, ya Ayah malah nyerah dan lebih milih makan seafood. Wah, ada aja nih ya kelakuan Ayah Rojak yang katanya ingin belajar skating malah pengen makan seafood. Banget ya kelakuan Ayah Rojak nih, nurun kayaknya ke Ayu Ting Ting. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu yang selalu ingin membahagiakan ayah dan juga bunda tercintanya. Dengan sekuat tenaga dan juga dengan kelembutan hatinya, Ayu Ting Ting belajar skating nih walaupun masih terbata-bata dalam berjalan. Oke sahabat semua, di sini juga ada kebahagiaan keluarga Ayah Rojak yang sedang menyambut cucu barunya, yaitu anak dari Shiva dan juga Nanda. Bahagianya Ayu Ting Ting karena mendapatkan ponakan baru, dan pastinya Bilqis punya teman baru nih buat main-main di rumah ya. Untuk sahabat semua, inilah wajah terbaru dari baby Shiva yang baru lahir hari ini. Semoga tayangan Mimin menghibur, dan pastinya Mimin doakan semua yang nonton rezekinya selalu lancar dan pastinya selalu berkah. Doakan Mimin juga yang selalu sehat. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya hati. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Iya, cuman aku tadi Nanda, selamat Nanda. Jadi bapak. Jangan liatin aja. Ibuku, selamat ibuku. Senang banget banget. Ya cucu lagi. Sekarang ibu udah ada mainan baru. Ada mainan baru. Ibunya mau udah tenang aja, kita aja. Tenang aja. Cip. Alhamdulillah ya Allah. Iya, alhamdulillah. Sus, ketemu lagi. Ketemu lagi, sus. Dokter Reni, makasih banyak. Makasih, alhamdulillah ya dok.
doain jadi anak mister ya Allah. Anak ibu. Alhamdulillah. Sehat. Dokter Rani, makasih dokter, makasih. Mas sakit bunda pun makasih banyak. Dokter, makasih. Teranak ya Allah. Alhamdulillah. Teranak ya Allah. Alhamdulillah. Dokter Reni, makasih banyak. Makasih alhamdulillah ya dok. Doain jadi anak pinter ya Allah. Anak ibu. Alhamdulillah. Sehat. Dokter Reni, makasih dokter, makasih. Mas sakit bunda pun makasih banyak. Dokter, makasih. Teranak ya Allah. Alhamdulillah. Senangnya hati. Iya, mama makasih. Alhamdulillah. Iya, cuma aku tadi ini. Nanda, selamat Nanda. Jadi bapak. Ibuku, selamat ibuku. Senang banget banget. Punya cucu lagi. Sekarang ibu udah ada mainan baru. Ada mainan baru. Alhamdulillah. Nenek ayah. Ya ayah, selamat ayah. Kasih banyak. Mantap. Mantap. Ya, TA. Ibunya udah tenang aja, kita aja. Cip. Iya, alhamdulillah. Ses, ketemu lagi.